Hai. Ini radio kan ya? Ya nggak sih ini radio. Radio, radio, radio. Lanjutin yang kemarin kah? Iya, ini aku lagi ngejahit yang kemarin. Soalnya aku mau cepet-cepet. Ini suara kursi ya guys, kursi, suara kursi guys. Kalian akan mendengar ini setiap aku showroom. Jenonya lagi kerja guys. Akhirnya ya Jeno kerja lagi. Jeno. Aku mau beli kursi belajar, meja belajar baru deh. Maksudnya kursi belajar baru deh. Apa ya yang enak? Tapi nggak mau yang gede-gede gitu loh. Tapi ada sandarannya gitu. Kursi gaming tuh masalahnya tuh kayak apa ya, terlalu besar gitu loh. Kayak aku butuhnya yang minimalis-minimalis gitu, yang kecil-kecil maksudnya. Tapi harus beroda, ngerti gak sih? Karena enakan beroda gitu. Oke, kita turunin tensionnya. Kalian hari ini ngapain aja? Kenapa nggak showroom video? Karena ini yang boleh lihat cuman yang ada di private message aku doang. Hehehehehehehe. Ini tuh kayak tinggal rock ya gitu loh. Tadi siang aku udah kirim foto sih ke kali ke kamu, WD kamu. Tadi sebentar ya. Dengar suara jahitnya kayak ada di kereta. Kusut sih ini. Sorry next. Swipe, 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 swipe. Loh, kok dia gak mau ditarik sih? Hah, gimana nih? Ya iyalah. Gimana dong? Bikin dua.
nggak mau ditarik ya. Ada salah, tapi masih. Tuh kan hampir aja aku memotong yang benar. Following the pitch dan solo. Ini ya, ituan aku. Lagi gabut kah? Enggak sih. Lagi ngejahit. Ngejahit gabut kah? Aku hari ini enggak ada apa-apa, guys. Tapi aku ngejahit. Ngegabut, enggak sih, ngegabut. Ulang aja deh. Halo, ada udara suaranya belum? Udah kah? Tadi tuh alarm HP aku tuh bunyi, guys. Ya Allah, padahal aku udah ngomong panjang lebar. Udah ada suaranya kah? Oke. Sekarang aku lagi ngededel benangnya karena aku mau buat ulang aja. Bentar ya. Aku kudu sabar gitu loh. Tadi kalian dengar gak aku bilang mesin jahit bisa dibersihin? Enggak ini. Iya, jadi aku tuh kayak udah sering pakai mesin jahit ini gitu kan. Kayak udah ada berapa baju gitu yang aku pakai. Berapa baju yang aku buat pakai mesin jahit ini dari pertama kali mesin jahit datang kan. Ya, sih aku ngomong apa sih? Ngomongnya kayak kebalik gitu deh. Ya, gitu dah. Capek gak sih lu? Ya, jadi mesin jahit aku tuh dari awal aku bikin baju yang semua yang kalian lihat itu, yang baju hijau, baju merah, baju biru, terus yang lain-lain itu tuh aku belum bersihin nih mesin jahitnya. Jadi tuh mesin jahit tuh harus dibersihin gitu loh. Jadi biar kinerja dari mesin jahitnya itu tuh bagus gitu, kayak nggak ngadet-ngadet gitu kan. Takutnya kan kayak ada yang benang-benang di dalam mesin jahit itu kayak ngumpul gitu kan. Nah, tapi tuh aku tuh nggak berani ngotak-ngatik, soalnya kayak mesin itu harus dibongkar pasang gitu. Nah, aku tuh takut kayak nggak bisa masangnya lagi gitu loh, karena kan harus kayak di apa namanya, di baut yang diputer-puter tuh namanya apa sih? Reng ya? Reng tuh apa sih? Baut yang diputer-puter itu loh. Reng kan namanya, reng tuh apa sih? Kayaknya gak ada deh bahasa reng.
Sekrup ya. Mur. Iya kali ya, rank tuh apa sih kalau gue malah nyebut rank? Kayaknya enggak ada ya bahasa bahasa Indonesia rank tuh apa? Aneh. Oke. Okay. Ya jadi kayak sekrupnya itu tuh harus diputer-puter gitu buat dilepasin. Nah, aku tuh kayak enggak berani gitu kayak buat ngelepasin itu. Jadi kayaknya aku akan menunggu waktu dan menunggu ayah aku untuk minta di bersihin. Gitu. Oke, sekarang aku mau ngejahit lagi. Kalau misalkan keberisikan, ya udah. Atau guys, akhir-akhir ini tuh kayak tadi kan kalian tahu nggak sih buah yang kalau misalnya dibuka itu tuh kayak ada buahnya lagi, buahnya kecil-kecil. Aku nggak tahu itu buah D5 atau buah apa, nggak tahu deh, pokoknya nggak tahu. Tapi aku nemu bilangnya apa, dimsum, gara-gara namanya dari D. Terus mama aku kayak bingung gitu loh pas tadi di supermarket gitu kan, kayak ini apa deh, buah apa, buah dimsum mah, buat di buah di buah buah dimsum soalnya. Tapi itu maksud aku bukan itu, ngerti gak sih? Bukan markisa atau gak sih, apa sih, aku lupa, pokoknya dari D yang kecil-kecil itu loh, yang susah dibuka. Terus kalau makan tuh kayak harus satu gitu. Terus bijinya tuh kecil gitu. Kalian tau gak? Iya ya, bukan buah duku warna merah, dalamnya merah, iya kan, D5 kan. Iya, aku nyebutnya buah dimsum, soalnya dari D. Apa ya? Selesai. Tadi mau bilang sudah, tapi belum selesai. Lagi jahit apa? Yah, kamu berarti gak tahu ya aku mau jahit apa ya. Makanya subscribe private message aku. Subscribe. Oh my god, kocak banget dah. Sedang bekerja sama dengan Jeno. Suka, tapi aku suka hasilnya. Lagi menjahit ya, iya. Sebenarnya aku ada rasa nyesel beli si Jeno, tau guys. Maaf ya Jeno.
Cuman kayak dari awal aku beli Geno tuh juga aku tuh pengennya punya mesin jahit yang warnanya putih, karena aku mau kayak semuanya tuh kelihatannya minimalis gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayak kalau misalnya aku mau serius, aku seharusnya beli yang heavy duty aja gitu loh, jadi kayak lebih kuat gitu, dan harganya cuman kayak beda tipis banget. Terus aku kayak nyesel, tapi nggak nyesel-nyesel banget karena bisa aku namain Geno kan akhirnya. Tapi aku agak nyesel gitu, maaf ya Geno ya, jangan ngambek ya Geno. Iya, jangan gitu dong, ntar Geno ngambek lagi, ntar jelek apa jelek jahitannya. Nggak dong, Geno profesional ya Geno ya, kita harus bekerja sama Geno. Kamu jangan ngomong, oke? Paling ya, kalau misalnya aku beneran serius, terus kayak emang kayaknya kinerja dari si Geno kurang memadai, apa sih? Maaf sih. Ya, memadai nanti jahitan aku. Kan kali nanti aku harus ngejahit yang kayak bahannya jeans atau yang tebel-tebel gitu. Kayaknya aku harus ganti deh. Maaf ya Geno ya. Gak bisa lagi. Nanti namanya aku ganti jadi Jemin. Nggak deh. Tapi aku tuh emang pengen banget yang warna putih gitu loh. Aku tuh pengen kayak nanti aku punya studio aku sendiri. Wedede studio ya. Ah tuh kan salah nih guys. Oh nggak deh. Sabar. Maunya tuh aku tuh pengennya warna putih semuanya, jadi tuh kayak bersih gitu loh, kayak minimalis gitu. Aku penasaran deh di masa depan akan seperti apa. Ban mobil dari 10, wow. Sebenernya aku lagi serius. Sebentar, ini sepertinya kayak agak kecil gitu jadinya. Tau gak sih, tadi juga agak sempet gagal gitu loh. Kayak tadinya udah kayak mau give up gitu. Kayak apa, aku harus bawa ke tukang jahit ya. Pokoknya kayak aku tuh setiap ngejahit tuh pasti kayak selalu mikir kayak gitu. Aduh, kan benar kan kegedean. Kecilan. Itu biasa-biasa aja. Oh, sebelum itu mari kita potong bajunya dulu supaya panjang bajunya tuh sama, karena tuh ini panjangnya tuh gak sama gitu loh, dan nanti akan memperjelek roknya. Kenapa ya aku tuh selalu buat baju tuh kayak pasti dress mulu, gak pernah atasan. Tapi itu sebenarnya aku butuhnya atasan gitu loh. Kayak misalnya aku tuh kayak punya celana, jadi gak bisa punya atasan. Ngerti gak sih? Kayak bingung gitu loh. Kita potong. Jadi tuh kebanyakan baju yang aku buat tuh dress semua, dan gak bisa aku pakai sehari-hari.
Kayak kalau misalnya mau ke event terus lagi GR, itu kan harus pakai celana ya biar enak gitu. Terus kalau misalnya eventnya malam, maunya pakai celana juga, soalnya dingin. Susah kan? Tapi aku tuh nggak punya atasan yang lucu gitu lah, dan atasan buatan aku sendiri tuh nggak ada. Aku tuh selalu buatnya dress dan aku maunya dress. Tapi kayaknya nanti kalau misalnya aku udah tua, udah tua iya sih. Oke, mau pakai apa namanya yang dress gitu deh. Ketimbang celana biar kelihatannya feminim aja gitu. Widih. Sok banget sih. Sok banget. Lebih mudah bikin dress kah? Enggak tahu sih. Aku bingung deh kalau ditanya kayak gitu karena sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh kayak lebih gampangan bikin atasan enggak sih kayak misalnya aku tuh selalu kalau bikin dress kan pasti selesai duluan tuh atasannya duluan kan, baru nanti aku pasang roknya. Nah itu tuh jauh lebih cepet kan berarti kalau aku cuma bikin atasan. Tapi tuh aku selalu buat dress. Aku juga bingung entah kenapa. Kenapa ya bunyi guntingan tuh kayak rasanya seru gitu loh di depan. Bagus, bagus, bagus. Walaupun kelihatan agak miring ya. Bencana. Betul, aku tuh nemu apa ya, serial di Netflix gitu. Dia tuh kayak tentang kalau di Indonesia tuh kayak master chef-nya gitu. Master apa ya? Aduh, apa sih? Gua mau ngomong apa sih? Aku mau ngomong apa? Kayak kalau di acara TV Indonesia itu kayak master chef gitu loh. Tapi ini tuh ngejahit. Namanya apa ya? Aku tuh lupa. Aku tuh kalau nonton Netflix tuh enggak pernah inget judulnya deh. Pokoknya itu kayak bukan tentang masak ya, tapi kayak kompetisinya tuh kayak master chef. Cuman itu tuh tentang jahit gitu loh, kayak ngedesain terus kayak ngejahit terus kayak nanti bajunya tuh di apain ya? lupa kata-katanya. Dimodelin. Aku lagi showroom teh. Lo baru pulang. Oh my god. Kayaknya kemejanya mau gua gunting. Ih, enak aja. Oke, tapi itu bagus warnanya. Gitu. Dan itu tuh aku lagi nonton itu kayak oh my god, seru banget, seru banget. Kayak aku merasa aku menemukan tontonan yang harus aku tonton di Netflix gitu. Cie, baru pulang kantor nih ya. Gimana sih teh rasanya jadi anak kantoran? Itu tuh rasanya gimana? Teh, jawab dong. Gak sih, gak usah jawab. Ya, rasanya biasa aja. Capek gak? Tasya tek ya. Gak sih. Gak usah, teh gak usah jawab. Bagus gak baju gua? Mana? Ini? Oh iya bagus. Ya makasih ya. Bagus banget. Mana chargeran gua? Gak tau. Ituan mama mana sih? Yang ini apa sih namanya teh? Teh ini namanya apa? Stabilizer. Temannya stabilizer apa? Tripod mama. Yang itu yang baru dibeli. Beres-beres. Nah sekarang aku mau jangan potong dulu deh. Kayaknya aku mau ngerjain si ini dulu. Sampai mana guys kita tadi? Tadi aku habis berbincang dengan kakak. Nih ya, aku tuh manggil kakak teteh aku. Itu tuh selalu teteh.
orang Sunda gitu lah. Kenapa? Soalnya dari dulu kakakku maunya dipanggil teteh. Kayak bahkan saudara aku yang orang Betawi. Apa yang masuk lagi? Aku mau ngomong. Ya kamu ngomong aja. Iya dulu tuh mesti ngomongin kamu. Ntar lu malu. Ya ngomong aja. Emang lu mau ngomongin gua apa? Ih pede banget. Lu tuh gak suka kak, gak suka lagi. Gak suka kan dipanggil kakak. Kakak. Kenapa maunya dipanggil teteh? Aku kan capek 17 tahun hidup manggil kamu teteh. Kenapa enggak mbak? Mbak. Ya enggak sih guys. Ih, HP aku ketinggalan. Aku mau ngecek HP kakak dulu ya. Diam-diam guys. Aku tuh biasanya kalau ngelihat HP kakakku tuh ngelihat Instagramnya gitu loh. Kenapa kamu nggak mau dipanggil teteh? Teh. Eh kenapa kamu nggak mau dipanggil kakak? Kak. Kak. Kenapa gak mau dipanggil kakak? Gue manggil Kak Hana kakak. Masa lu gak mau dipanggil kakak juga? Tuh kan aku tuh selalu diituin deh. Dikacangin. Sedih gak sih? Kalian yang jadi anak kedua suka dikacangin sama kakaknya gak sih? Kalian tahu kan perasaannya kalau dikacangin sama orang orang yang lebih tua alias kakaknya sendiri. Itu rasanya kayak sedih gitu loh. Kayak gak dianggap. Apa oh sih? Tuh kan. Nah ngomong-ngomong, ih dari malam gue tidur duluan loh teh. Iya terus gue gak bisa tidur. Kenapa lu manggil gue tadi malam? Karena gue gak bisa tidur. Tumben. Lu takut ya? Makanya tidurnya bareng gua. Tapi ntar malam gua harus tidur duluan ya. Lu nungguin gua. Gak mau, aku mau tidur dulu. Ah gak mau, aku takut. Where is my Opso, opso. Opso, opso. Beli dong. Bagus gua beli. Takut soalnya. Soalnya takut. Kayak ini baju baru selesai besok deh. Tapi aku kayak harus menyelesaikan ini malam ini. Fix banget. Soalnya kalau besok, nunggu besok tuh udah gak ada waktu lagi. Wede kayak orang sibuk banget. Iya emang sibuk. Besok gue pulang jam 8:30 teh. Lo mau idat? Enggak, gue udah dikunci. Ngapain? Ini kan. Oh. Kalau besok aku showroom pagi gitu, kalian mau nonton gak guys? Mau dong, mau apa? Oh, maksudnya ini ya mau showroom. Showroom pagi. Maaf ya, aku tuh kadang-kadang suka lupa konteksnya apa. Coba gua. Ya kan gua emang suka lupa kan. Kayak gua tadi. Tadi gua nanya apa, terus gua pas dijawab gua enggak tahu jawabannya apa gitu kayak dia ngasih jawaban tuh tentang apa padahal tadi gue barusan nanya. Ya maaf ya. Lupa guys. Eh bukan lupa sih.
lebih ke nggak tahu. Tapi kalau lu disuruh banggain adek lu, lu jawab apa? Gua mau ngetes aja. Apa-apa? Adekku pintar jahit. Selain menjahit? Ih, aneh. Kak aku gini, kakak aku suka bohong. Kakak aku suka buat event. Eventnya keren-keren. Cici gak? Geli gak? Gue ngomong gitu. Kamu cemburu gak teh kalau aku peluk-peluk Kak Eli sama Kak Deka Gita? Biasa aja. Yakin? Harusnya cemburu dong teh. Tapi mereka juga gak mau sih. Sedih kan? Mereka juga gak mau. Event organizer. Ya. Ya, kakakku event organizer. Yang suka ngerapi-rapiin barangnya. Organizer lu. Kan organizer. Sedotan lubangnya ada satu apa dua? Dua. Kok dua? Kan satu dong. Enggak ada dua deh. Yaudah aku ikutin kamu deh. Berarti apa yang bisa kamu banggakan dari kakak kamu? Kakakku suka ngarang. Jangan-jangan kamu ngarangnya teh jadi event or enggak deh, enggak serius itu guys, itu kakakku. Kakakku itu keren kan, gue promosiin lo teh. Untung enggak ada mama, nanti kalau ada mama lebih-lebihin lagi. Pesenin aku. Tadi aku beli Vietnam rollnya brown coco. Oh, enak. Biasa aja. Enggak fresh. Enggak sih fresh. Ya, kakakku udah pergi. Tapi itu kakakku tuh bukan tipe orang yang basa-basi gitu. Apa ya? Dia tuh kayak ya udah entah ya, dulu sih dia judes ya sama aku, dia mau aku doang. Ya ampun, akhirnya selesai. Taruh aku mau baca komen. Si teteh sabar benar mau ngadenin adenya. Gimana ya, kalian suka lihat kan apa sih? Kenapa sih? Iya sih, kakak aku lumayan sabar. Cuman ya, aku tuh paling suka nge-inin kakakku udah jadi belum? Ih, oh si nyamutnya gambar kuda. Keren deh. Aku mau jahit dulu ya. Nanti kok ada suara dik 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 dik. Enggak sih, suaranya kayak gini.
itu sebenarnya kayak AC deh. Itu berarti aku lagi ngejahit dan aku nggak bisa ngomong karena suaranya nggak kedengeran. Tadi capek ah. Menurut kalian aku ke kakak aku kayak gimana? Bocil. Tenang, kalem. Itu aku harus rapi pokoknya. Tapi ya kalau lama, kalau ininya harus rapi tuh jahitnya lama gitu loh. Sakit ketusuk. Kayaknya aku bakal kasih unjuk hasil jadinya malam ini kalau jadi langsung kalau udah jadi di private message aku. Tapi tuh kalian bisa enggak sih save foto dari private message, guys? Dari PM. Bisa, oh, oke. Mantap. Jangan di-share ya. Kan itu buat kamu. Kenapa sih aku ngomongin kayak gitu, kayak kocak. Kayak kocak. Ngapain di share gue deh. Guys, ngomong cita-cita, kalian cita-citanya apa? Perasaannya tadi aku gak ngomong cita-cita sih. Tapi aku mau nanya cita-cita kalian apa. Kayak pertanyaan waktu SD, TK gitu. Kayak cita-cita kamu apa? Kayak gitu. Cita-cita aku pengen jadi kaya. Ya bener sih, aku juga. Pengen jadi sukses. Aku mau jadi pekerja sosial. Wede. Jadi tukang gali harta karun. Jadi guru biar bisa balas dendam sama guru. Kan ya. Sebentar. Teh, cita-cita kamu jadi apa? Bosan gigi. Terus kenapa jadi event organizer? Karena gua masuk IPS. Alasan kamu ingin jadi dokter gigi? Enggak tahu. Kirain pengen cita-cita anak kecil. Ih, seharusnya kamu jadi dokter gigi tahu. Lu mau makan enggak? Gua mau beli nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduk satu. Mau sambal ayam bakar apa ayam goreng? Gak suka ayam bakar, ayam bakar manis. Aku lagi syarum mama. Mama mau napas aja gak boleh. Sabar, jangan marah-marah. Mama, cita-cita mama apa? Dokter. Aku juga deh cita-cita aku jadi dokter. Tanya dong dokter apa? Dokter apa? Ahli saraf. Sarap. Ih, ayam gorengnya lagi 10.000. Ih, keren banget. Beli 10. Ada makan deh, Mama. Mama pakai OVO apa pakai? Suapin ya, suapin ya. Suapin ya. Oke, cash aja ya, cash. Nih.
suapin ya, ma, mas suapin ya, ma, mas suap, suap, suapin. Ada tadi makan mimi terus ya. Suapin ya, suapin ya. Suapin. Ah, mus, jangan, 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 jangan ini. Ma, kalau aku ganti mesin jahit boleh gak? Oh, mama juga. Yang itu aja nggak belum dipakai-pakai. Yang itu pun nggak bisa dipakai. Jadi nanti kalau ada selesai. Showroom. Mama nggak kelihatan kan? Enggak. Kenapa? Mama maunya kelihatan. Ih, jangan narsis deh. Ya, namanya juga ibu-ibu TikTok. Shh. Dia bantanya udah jadi. Ah. Jangan diminum sebelum aku minum ya. Ma, ada pilih cetak deh, tapi ganti mesin jahit. Enggak mau ah. Ada dua, ada yang satu enggak dipakai. Yang satu itu udah dulu, kelamaan aja. Tapi bisa ngobras, bisa segala macam. Aku mau beli obras, mesin obras modern aja. Entar dulu. Kenapa? Obras sama bude aja. Shhh. Serius mah cita-cita mau jadi dokter. Dokter, iya dong. Aku juga deh jadi dokter. Ada gitu nenek-nenek 49 tahun mau jadi dokter. Dulu waktu dulu. Kecil. Oh, dulu mah waktu yang kecil. Yang benar ya. Dulu mah waktu kecil ya dokter juga, insinyur juga, Bu RT juga. Semua lah deh, pokoknya yang famous lah kira-kira. Nih, tanya dong cita-cita dia jadi apa? Ada cita-citanya apa, Dek? Jadi nungguin ya. Nungguin. Ya. Aku ih, mama mah enggak ngerti, Mbak. Ini bahasa zaman sekarang udah. Aku cita-citanya dulu kan jadi joget-joget, terus jadi makeup artist dulu. Makeup dulu. Enggak, joget-joget dulu tau. Loh, makeup dulu ingat enggak sih? Iya, makeup, terus joget-joget. Ngomong-ngomong sendiri. YouTuber dulu ya. Kocak. Iya, itu ngomong sendiri. Dulu belum adanya YouTuber, belum musim, belum. Ih, kan aku dulu suka itu ngomong-ngomong sendiri. Itu hijaber. Ih, kocak banget. Ingat enggak? Ingat, itu tuh YouTube. Nah iya, lagi YouTube-nya dihapus kalau nggak viewer. Nggak mau, nggak mau, aku nggak mau. Eh, balikin tuh. Apa sih? Anda kan mama nemu lagi YouTube kamu ya. Enggak, udah aku hapus. Oh, Pak Ismet nyimpen. Ih. Oh, udah ah. Aku selesain aja showroomnya, kayaknya udah lebih dari 30 menit, guys. Ya, ya ah, mama. Ada mama udahan. Enggak, sana mah. Mama enggak mau. Oh, ikut-ikut. Ah, mama pergi. Sana pergi. Kan lihat enggak mama lagi apa? Ikut-ikut. Enggak mau. Mama. Kamu. Oke, guys. Diam. Mama. Aku di kamar Mimi aja. Enggak ada orangnya, takut. Sebentar. Oke, kita absen dulu. Yang pertama ada Zoro-kun, yang kedua ada Pen XD, yang ketiga ada Kavaldi, yang keempat ada Andi Chan, yang kelima Crochet, keenam Ranto, ketujuh Homura, kedelapan Ilham L, kesembilan Takasang, kesepuluh Van, kesebelas Asolali, kedua belas Aputra, ketiga belas Pur. Bye bye. Nah ya, kita selesaikan saya di sini. Bye bye. Aku mau makan. Belum nyampe sih sebenarnya. Dadah.